pada siang hari ini sedang mengadakan penyemprotan gulma pada bibit durian varietas Musangking. Penyemprotan gulma rumput ini dilakukan secara rutin paling tidak 2 bulan sekali sehingga rumput bisa terkendali, sehingga bisa mengurangi persaingan perebutan nutrisi antara rumput dengan tanaman durian. Ya, semoga dengan penyemprotan herbisida bisa mengurangi biaya pengeluaran untuk membersihkan rerumputan di sekitar kebun durian, sehingga bisa menghemat biaya pengeluaran dan tenaga. Semoga bisa sukses pembibitan durian dan petani bisa menikmati hasil dari penjualan bibit durian. Terima kasih.